habis mandi aku langsung ke Semarang. Jadi habis mandi habis gosok gigi langsung dari Purwokerto ke Semarang. Nah terus jadi kita sekarang lagi menuju ke stasiun buat naik kereta dari Purwokerto ke Semarang. Naik kereta api. Oke, kita ke Semarang. Let's go. Stasiun Purwokerto adalah kereta api Joglo Semar. Sekarang udah sampai di Semarang, udah sampai di hotel. Jadi aku istirahat dulu karena udah berantakan banget, udah capek banget, pengen tidur. Tidurnya tuh yang bener gitu loh. Karena aku agak kurang tidur gitu. Jadi sekarang mau tidur dulu dan nanti malamnya DJ. Dan besok kalau jadi aku mau naik kuda. Yeay. Aku ikutin vlognya ya. Pokoknya jangan bosen jangan jangan bosen support channel YouTube-nya aku. I love you semuanya. Sekarang langsung ke klub. Jadi kita udah dijemput sekarang. Agak ngantung-ngantung gitu ya. Ya seperti itu. Tadi soalnya ketiduran terus kayak lepas itu. Sekarang masih kayak apa ya, tuing-tuing gitu. Soalnya baru bangun banget. Oke. Oke, Candy Boys and Candy Girls. Sekarang kita ke klub. Make that ass fall off. We wiggle like you wanna make that ass. Squat, squat, squat. Party in the party.
gitu. Dan sekarang kita lagi nunggu mobil, so ikutin vlog hari ini karena kita bakal seru-seruan naik kuda. Oke, Candy Boys and Candy Girl, karena hujan besar kita tuh bisa naik ke gunung atau enggak, tapi kita tuh kayak terdampar, jadi makan sate. Jangan-jangan nanti keluar-keluar di Surabaya. Kasarnya coba. Aduh. Oke, Candy Boys and Candy Girls, jadi kita tuh kejebak macet dan buru-buru juga waktunya, terus kayak kita lewat jalan-jalan kecil dan gak tahu nyasarnya kemana. Kalau di hati lucu ya suaranya. Makasih. Beneran, sumpah. Kamu tuh lucu tau. Kamu mau ikut tante di hotel gak? Oh, aku tak punya kamu gitu ya pasti. Tahan, biar. Tengok kanan dong, kiri, kiri. Tengok kiri. Curhat tuh. Sama tau, kalau aku suka di atas, gimana lu? Berarti kita kan saling melengkapi. Nanti kan naiknya macet, mending mobilnya parkir di itu aja. Rumah gua apa gimana, nanti naiknya pakai motor gua aja. Ya udah, mampir ke rumah kamu aja sekalian, aku mau ketemu mama. Jangan dong, aku masih enak. Anak Cina menjual tinta di atas tangga. Apa guna kita bercinta bila tidak berumah tangga? Kaki kamu udah apa-apa kan? Kenapa? Kaki kamu gak apa-apa. Kaki kamu kenapa tuh? Kenapa? Kalau kita gak sister muslim kan kita bisa kawin lagi. Tunggu dulu aku yang bukain apa kamu yang bukain? Aku yang bukain, nanti aku yang masukin, kamu yang ngeluarin. Hati-hati kamu ketabrak. Apa sih? Itu nggak pas ya? Ini penuju jalan siapa tuh? Jadi kita tuh benar-benar kejebak macet. Macetnya tuh yang nggak bisa jalan. Jadi semuanya, tuh semua orang-orang sekarang ngumpulin motor dan kita naik motor semua.